berserang lama kayaknya untuk lebih agar kita tahu maksud, tujuan, dan juga sekalian nanti akan dibuka pameran, kita resmikan pembukaan pameran di malam hari ini. Saya rasa yang bertanggung jawab atas semua ini, gitu, yang bertanggung jawab untuk acara ini, monggo Pak Purwaji. Saya berharap dari pameran yang meskipun gelap berikan ini bisa mampu membangkitkan teman-teman dari perupa maupun pemusik, pokoknya semua seniman tidak perlu biasa dunia sosial. Langsung kita buka saja Pak Pur ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pameran lukisan karya Trimas Kendir malam ini resmi dibuka. Tepuk tangan untuk 3 orang yang luar biasa ini. Monggo, teman-teman. Thank you.
Selamat sore kerabat Nusantara, salam budaya. Kita baru di Cafe Valhalla ini, baru saja menyelesaikan lukisan kolaborasi antara saya dengan Mas Oki. Sebetulnya sama Loki Campbell, cuma Loki Campbell hari ini nggak bisa datang karena fisiknya ya sudah agak sepuh, jadi nggak bisa datang. Ini kita mencoba kolaborasi dua aliran yang sebetulnya sangat ekstrim untuk dikolaborasikan, karena kebetulan aliran saya lebih ke surrealis meskipun ada campuran dekoratif, sementara Mas Oki ini alirannya aliran sesat, Mas ya. Iya. Dekoratif. Aliran dekoratif, dia lebih ke parodi, lebih gojek banyak candanya. Mas Oki memang tukang canda. Dia beliau ini, Mas Oki ini lulusan dari ISI Yogyakarta, dan kebetulan dia juga lulusan dari Sanggar Bagong Kusudiarjo ya. Nah ini Mas Oki. Oke, kita langsung ke dalam aja melihat lukisan-lukisan di dalam. Kemungkinan nanti ada, mungkin dari teman-teman ada yang mau menanyakan itu lukisan apa. Oke, langsung aja ya. Nah, ini Cafe Valhalla, cafe yang sangat nyaman, sangat indah. Ini adalah cafe. Ya, beliau adalah pemilik Cafe Valhalla. His name is Michael. Michael. Oke, sini. Kerabat Nusantara. Ini adalah lukisan saya yang dulu ini pernah saya bahas di obrolan, saya singgung di obrolan masalah benturan energi yang semalam kita upload itu apa, iya, Mas? Kekacauan energi ya, kekacauan frekuensi ya. Nah ini salah satu wujud lukisannya, saya mencoba saya visualisasikan di lukisan. Makanya di sini saya masih ada simbol-simbol dari frekuensi. Sementara ini lebih ke dalam konsep kejawen itu ada empat nafsu. Pertama adalah, kita juga pernah membahasnya juga, Luamah, Amarah, Sofiah, dan Mainah. Luamah disimbolkan dalam kuda hitam, Amarah kuda kemerahan, Sofiah dia simbolkan ke kuda kekuningan, sementara Mutmainah kita simbolkan ke dalam kuda yang putih. Keempat nafsu itu meskipun masing-masing punya tugasnya masing-masing, tapi tidak boleh salah satu itu tinggi atau salah satu rendah, semuanya harus seimbang. Jadi empat nafsu itu kita yang mengendalikan, kita yang sebagai kusir dari empat kuda ini agar kita seimbang. Nah itu lukisan Mas Oki. Mas Oki ini lebih ke parodi, Mas, yang coba diterangkan sama kerabat Nusantara. Oke, thank you. Oke. Saya sendiri karena itu ada ciri khas yang bersifat humor dengan konsep yang sedikit nakal, yaitu tentang hal-hal yang mungkin dianggap tabu, tapi ketika kita mengemas dengan konsep humor, maka itu akan menjadi hal yang lumrah untuk diperbintangkan seperti itu. Nah, terutama yang ini tuh benar-benar sedikit menggelitik tentang kisah yang sedang semua orang tahu, tentang aplikasi, tentang Open BO misalkan kan. Nah ini tentang tiga tante-tante RTW yang lagi manggal menunggu apa pelanggan. Nah saya menggambar itu karena apa ya, asik itu diomongkan kembali melalui karena seni lukis gitu. Mungkin buat orang tabu, tapi buat saya sendiri itu bukan hal yang tabu, karena memang karena terjadi semua orang tahu gitu. Mungkin kita bisa melihat karena selanjutnya yang ada di sana. Kita keliling-keliling dulu melihat lukisan yang kanan. Ya, kita ke sebelah sini dulu ya. Permisi, saya mau ngesut lukisan. Ini adalah karya saya juga, ini adalah lebih ke dekoratif. Ini dekoratif saya lebih ke, sebetulnya saya ambil ininya itu modelnya model pelukis Muca. Muca itu pelukis abad berapa itu Muca itu, Mas? Mana? Muca, tahu Muca? Iya. Nah itu dia, saya memang senang lukisan Muca itu, di sini saya ambil model-modelnya model Muca.
tapi lebih tetap karakter dari diri saya tetap kelihatan di sini. Ini adalah Dinda Lembayu. Ini adalah lukisan dekoratif sampai kesananya lukisan dekoratif saya. Ini Roro Mendut. Nah, judulnya ini Roro Mendut. Ini juga dari ketiga dekoratif ini saya untuk diri saya sendiri saya lebih senang ini. Karena mungkin karena di sini saya biasanya melukis dengan banyak teknik, makanya di sini saya lebih saya teknik saya aplikan, saya campur di sini. Di sini juga ada macam visualnya, visual surrealis saya masukkan. Saya lebih senang ini, The Heart of Music. Nah itu juga lukisan Mas Ogi. Itu sebelah sana itu lukisan Mas Ogi itu. Nah itu Lingga Yoni, itu judulnya itu apa Mas, judulnya Mas? Loro Blonyo. Nah itu judulnya Loro Blonyo. Kita tahu cerita tentang Loro Blonyo itu yang banyak patung-patungnya itu ya. Loro Blonyo itu kan sebenarnya simbol kemakmuran, kesuburan, terdaya cipta antara Dewi Sri dengan Dewa Wisnu seperti itu. Terus juga disimbolkan sebagai Lingga Yoni atau Yin Yang, keseimbangan seperti itu. Cuman cara mengemasnya ya kembali tadi seperti humor, ya. Karena saya kalau terlalu dibuat apa istilahnya serius itu bukan apa ya. Dulu saya pernah membuat karya-karya yang serius, cuman untuk kesini saya lebih tertarik untuk membuat karya sedikit humor seperti itu. Karena asik ya. Oke, kita masuki di ruangan ini adalah lukisannya Lockie Campbell. Dia juga sahabat saya, dia dari Scotland, dia pelukis Skotlandia. Nah, saya ajak untuk berpameran bersama di sini. Ini kenapa ini tanda tangannya Lockie sama Purwo, karena ini kolaborasi saya Lockie dengan Purwo. Kebetulan Lockie Campbell itu meskipun dia orang Skotlandia, tapi dia pecinta dangdut. Dan lukisan ini menceritakan tentang dangdut sebetulnya. Makanya di sana saya ini saya kasih gambar kesan Raja Dangdut Rumba Irama. Ya itu yang di sana itu. Dia senang banget dengan lukisan ini. Makanya ini sewaktu ditawar dia juga tidak menjual. Ini juga lukisan Lockie Campbell. Nah, ini menceritakan di kota Glasgow, kotanya dia. Dia ini adalah teman-teman dari Lockie Campbell. Dia pemain gitar, karena persahabatannya sangat erat, maka si beliau Lockie, Mr. Lockie Campbell itu membuat lukisan ini untuk kenang-kenangan dari temannya ini. Nah ini juga lukisan saya mencoba untuk mengangkat yang tema ringan karena saya bosan di satu, cuma satu aliran gitu, saya kadang bosan, makanya saya sering lari ke sana ke aliran ini, ke aliran ini, saya sering mengalami seperti itu. Dari teman-teman seniman atau orang-orang yang senang seni, mungkin saya dianggap tidak punya tidak punya, karena saya nggak punya aliran, satu aliran, tapi saya tidak peduli dengan itu. Saya melukis dari hati saya, pengen melukis ini, pengen aliran ini dari hati saya. Ini saya ada kejujuran di sana. Itu juga Mas, itu juga lukisan saya. Nah, ini lukisan saya dekoratif, sebetulnya ada dua. Ini sama ini, yang itu juga sudah sol, alhamdulillah. Ini juga sudah sol. Ini dekoratif saya, meskipun dekoratif gini, menurut yang membeli itu ada nilai spiritualnya di sana. Mungkin dari warnanya atau dari apanya saya kurang tahu. Tapi kebanyakan lukisan saya memang spiritualnya nyandal di situ Mas, tanpa saya sengaja. Dia senang ini karena ada nilai spiritualnya di sana.
juga itu. Itu punya juga lukisan yang dekoratifnya mirip seperti ini. Cuma itu sudah terjual.